Halo teman-teman online, selamat datang lagi di vlog Princess Awa. Hari ini Princess Awa mau ke Sun Plaza. Kita lagi mau nyari parkir yang dekat musola ya teman-teman, karena ini udah waktunya sholat zuhur. Jadi begitu nyampe kita mau langsung sholat dulu di musolahnya. Udah selesai sholat kita langsung mau makan siang. Jadi pas mau pilih tempat makan itu Papa Hawa nanya Mama mau sushi nggak, karena kan Mama suka sushi. Jadi Papa Hawa itu hari ini kayaknya mau nyenengin Mama gitu ya kan weh. Jadi hari ini tuh kita tuh ke Sun Plaza tuh mau nyari sepatu Mama Hawa ya teman-teman online. Jadi tuh kayaknya tuh hari ini tuh khusus untuk Mama gitu. Jadi semua keinginan Mama tuh dikabulin sama Papa Hawa. Jadi begitu nyampe dia tuh nanya mau makan sushi atau enggak. Tapi berhubung Mama ini lagi kurang enak badan ya teman-teman online. Perut Mama tuh lagi sakit kali. Jadi untuk pertama kalinya itu Mama nolak makan sushi. Mama pingin marugame udon. Mama tuh pingin yang berkuah-kuah gitu, yang hangat. Biar perut Mama Hawa tuh enak teman-teman online. Kita pesen 2 Nikko Udon sama menu wajib Mama Hawa itu Hokkaido Milk Pudding sama Satsuma Butter, itu juga wajib. Papa Hawa ngambil Chikuwa Cheese, yang juga kesukaan Papa Hawa. Kalau Princess Hawa itu menu wajibnya rumput laut, ini tuh kesukaan Princess Hawa ya teman-teman online. Kalau udah ke Marugame ini nengok tempuranya tuh semua mau diambil ya teman-teman online. Jadi tapi belajar dari pengalaman, jadi ngambil banyak tuh kekenyangan, jadi ngambil yang kita suka aja. Mari kita makan teman-teman online, bismillah. Jadi Mama Hawa itu satu Nikko Udonnya itu pasti sharing sama Hawa ya teman-teman online, karena kalau satu tuh kayaknya kebanyakan kekenyangan. Jadi begitu makan yang hangat gini, berkuah, berkaldu gitu, perutnya tuh agak enakan, karena Mama Hawa tuh berapa hari ini tuh perutnya tuh gak enak ya teman-teman online. Kena Satsuma Butter ini pun, ya ampun, Mama Hawa secinta itu sama ini guys. Enak itu, dalamnya lembut. Terus tuh manis, tapi nggak terlalu manis tuh. Pokoknya enak teman-teman online. Mama Hawa sangat rekomendasiin Satsuma Butter ini ya teman-teman online. Hokkaido Milk Pudding ini juga juara satu favorit Mama Hawa kalau di sini. Nggak tau Mama Hawa secinta itu sama menu ini. Lembut, enak, terus tuh manisnya tuh nggak terlalu manis. Pokoknya ini juga menu wajib yang wajib kalian pesan kalau kalian makan di Marugame Udon ya teman-teman online. Jangan sampai di skip puding yang satu ini, bahaya memang rasanya. Mari kita cobain tempura kesukaan Papa Hawa, yaitu Chikuwa Cheese. Ini tuh tengahnya tuh benar-benar full cheese ya teman-teman online. Jadi kalau kalian pecinta cheese, ini juga wajib kalian pesan. Rasanya tuh seenak itu. Apalagi tuh makannya tuh pakai kuahnya gitu kan, waduh, pokoknya mantep lah woy. Selesai makan kita mau nyobain Yogurt Republic. Jadi tuh di Sun Plaza tuh lagi banyak-banyaknya tempat makan baru. Jadi di Yogurt Republic ini tuh self service ya teman-teman online. Kalian ngambil yogurtnya sendiri, kalian yang pencet sendiri. Jadi kalian yang tahu seberapa banyaknya itu semau kalian lah. Tapi begitu selesai kita ambil, nanti kita baru ditimbang. Jadi itu tempatnya tuh lumayan besar ya teman-teman online. Jadi agak kayak kalau kita ambil tuh kayaknya masih sedikit, padahal tuh udah banyak. Buat toppingnya itu juga kita bebas mau ngambil apa aja, mau ngambil yang mana aja, mau ngambil seberapa banyak juga kita bebas. Tapi yang mesti diingat itu habis kita ambil sesuka hati kita tuh kita mesti ditimbang ya teman-teman online untuk nentuin harganya. Nah harganya itu 27.000 per 100 gram. Setelah ditimbang itu kita tuh kena tuh hampir 70 ribuan ya teman-teman online. Untuk rasanya Mama rasa tuh ini wajib dicoba, karena memang seenak itu ya, senyegerin itu. Ini aja Mama Hawa tuh minta sama Hawa tuh bener-bener ngece gitu. Dia tuh habis satu cup sebesar ini tuh sendirian, saking dia sukanya dan enaknya. Nah tibalah saat yang Mama Hawa tunggu-tunggu ya teman-teman online, beli sepatu Mama Hawa. Jadi di sini tuh Mama Hawa tuh ada suka satu sepatu, tapi tuh udah habis stoknya. Dihubungin di cabang Center Point tuh juga udah habis stoknya di sana teman-teman. Kenapa Mama Hawa nggak ngambil yang di sini tuh karena ada sedikit lecet di sepatunya gitu kan, sayang udah beli mahal-mahal tuh ada lecetnya. Mama Hawa kan nggak mau rugi orangnya ya kan, jadi nggak jadi ambil. Ya kali beli mahal-mahal ada lecetnya ya kan weh. Jadi Mama Hawa ganti model lain teman-teman online. Habis itu kita singgah ke Oval buat balikin moodnya Princess Hawa, karena Princess Hawa tuh tadi di tempat sepatu tuh agak merajuk ya teman-teman online, karena dia mau beli sepatu tapi tuh nggak ada ukurannya, jadi dia tuh merajuk. Kita bujuklah dengan makanan kesukaan dia, habis itu rupanya dia nggak merajuk lagi.
Untung gampang bujuknya teman-teman online. Nah, abis beli ovel, kita mau nemenin Papa Hawa beli kopi di Kopi Kenangan ya teman-teman online. Oke, sampai segini dulu vlog Princess Hawa kali ini. Semoga kita semua sehat-sehat, murah rezeki, biar kita bisa jalan-jalan terus. Sampai jumpa di vlog Princess Hawa berikutnya teman-teman online. Dadah, tungguin ya vlog Princess Hawa berikutnya.